Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Budi Dalton lancang sebut miras minuman Rasulullah Mujahid 212 berang. Jika Nabi dihina, umat muslim wajib marah. Ketua Mujahid 212 Damai Hadi Lubis menegaskan tindakan Budi Dalton yang menyebut miras minuman Rasulullah adalah tindakan penistaan agama. Karena disampaikan melalui media sosial YouTube, Damai menilai bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau UU ITE. Melanggar pasal 28 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE, ujaran yang ditimbulkan rasa kebencian terhadap golongan muslim atau muslimah oleh sebab menghinakan terhadap diri baginda Rasulullah. Orang atau nabi yang dimuliakan oleh seluruh umat muslim di negara ini bahkan dunia, jungto penistaan sesuai pasal 156 KUHP, katanya. Ia menegaskan bahwa saat ini Budi sudah resmi dilaporkan ke aparat kepolisian oleh Novel Bamukmin. Oleh karena itu, polisi harus segera memproses laporan tersebut. Terlapor mesti segera diproses hukum secara due process dan equal. Tidak ada alasan penyidik berlama-lama. Hak subjektif yang dimiliki oleh penyidik dapat menangkap Budi Dalton, mengingat ancaman pasal hukumannya pun maksimal 5 tahun, tuturnya. Budi Dalton, kata Damai, dengan terang-terangan menghina Muhammad Rasulullah dan menghina golongan yang beriman kepada Sang Rasul. Maka perlu dicamkan oleh siapapun jika ada yang hinakan Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang muslim wajib tersinggung dan marah. Terlebih ada asas legalitas atau dasar hukum yang dilanggar. Maka Kapolri mesti perintahkan agar penyidiknya berlaku presisi, tidak segera retorika institusi Polri, pungkasnya. Diketahui pentolan persaudaraan alumni 212 atau PA212 Novel Bamukmin resmi melaporkan komedian Budi Dalton ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan polisi ini dibuat Novel sebagai buntut dugaan penistaan agama yang dilakukan Budi melalui akun YouTube-nya. Saya sudah laporkan ke Mabes Polri untuk yang saya laporkan pelawak Budi Dalton, katanya saat dikonfirmasi.